Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Dija Cooking. Di video kali ini saya akan bagikan resep cara membuat sampel udang crispy. Ini asli enak banget ya, gurih dan enak. Yang pengen tahu resepnya silahkan disimak terus ya videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube Dija Cooking. Sampel udang crispy ini cocok banget dijadikan ide jualan dan untuk camilan anak-anak. Dan sampel udang crispy ini bisa dijadikan frozen food ya bunda. Yang pengen tahu resepnya silahkan disimak terus ya videonya. Terima kasih. Pertama, masukkan udang kupasnya ke dalam chopper. Masukkan juga 2 siung bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Ini masukkan semua. Di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih yang sudah saya parut terlebih dahulu. Ini ditambahkan bawang goreng biar lebih gurih ya. Masukkan juga garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan merica bubuk. Tambahkan 50 ml air dingin. Tambahkan 1 butir telur. Sekarang udangnya siap kita haluskan menggunakan chopper. Sekarang udangnya kita haluskan. Dan ini hasilnya. Sekarang udang kupasnya tadi yang sudah dihaluskan kita campur dengan tepung kanji dan tepung terigu. Siapkan wadah. Sekarang masukkan udang yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wadah. Ini sekarang kita masukkan udangnya ke dalam wadah. Sekarang masukkan tepung tapioka atau tepung kanji atau biasa disebut juga tepung aci. Lalu aduk. Ini saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang aduk hingga tercampur rata. Sekarang masukkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang segitiga biru. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Di sini juga saya tambahkan 1 buah wortel. Ini untuk mensiasati anak saya ya bunda yang tidak suka dengan sayur. Kalau sayurnya dicampur seperti ini, pasti suka ya dicampur dengan bahan lain seperti ini. Karena dari udang sendiri itu sudah gurih dan enak. Ini diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Ini dicicipi terlebih dahulu ya untuk tingkat keasinannya. Karena kurang asin sedikit saya tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk dan 1/4 sendok makan MSG. Untuk MSG-nya opsional ya, bisa dilewatkan sesuai selera. Ini diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Jadi sebelum dibentuk, ditusukan sate, dicicipi dulu ya bunda rasanya. Kalau kurang asin silakan ditambahkan garam atau kaldu bubuk. Dan seperti ini ya bunda hasilnya, hasil adonannya seperti ini. Dan ini adonan sampelnya siap dibentuk. Siapkan tusuk sate secukupnya. Sebelum dibentuk, olesi tangan dengan minyak secukupnya. Biar nanti adonannya tidak lengket di tangan ya bunda. Lalu ambil adonan secukupnya. Bentuk memanjang seperti ini ya. Bentuk memanjang seperti ini. Lalu tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini. Dan
Dan ini ya Bunda hasilnya, lakukan semua hingga selesai. Atau bisa langsung dibentuk di tusukan sate seperti ini. Ambil adonan secukupnya, bentuk seperti ini ya. Jadi sesuai selera, bisa menggunakan cara yang tadi atau cara yang ini sesuai selera. Untuk memanjang seperti ini, sampel udangnya. Ini hasilnya, lakukan semua hingga selesai. Ini adonan yang terakhir. Dan ini hasilnya. Dari 200 gram udang kupas, menghasilkan sampel udang sebanyak ini ya Bunda. Ini akan saya hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tambah 1. 27 kali 2, 54 ditambah 1, berarti ini untuk 200 gram ini hasilnya menjadi 55 tusuk sampel udang seperti ini ya Bunda. Ini ya Bunda hasilnya dari 200 gram udang kupas menghasilkan sampel udang sebanyak ini. Ini hasilnya jadi 55 tusuk sampel udang, dan ini sampel udangnya siap direbus. Jadi mantap banget ya untuk dijadikan ide jualan. Di sini saya sudah merebus air secukupnya, tambahkan sedikit minyak biar nanti sampel udangnya tidak saling menempel ya. Sekarang rebus sampel udangnya. Sebelum direbus bisa dibentuk seperti ini dulu ya, biar nanti tetap bagus hasilnya. Masukkan semua sampel udangnya. Sebelum dimasukkan, adonannya kita rapikan terlebih dahulu ya, biar nanti hasilnya bagus. Seperti ini, lalu masukkan ke air panas. Rebus semua sampel udangnya. Adonan yang terakhir kita masukkan. Ini sambil dibalik seperti ini ya. Sampel udangnya ini direbus sampai matang atau sampai sampelnya mengapung ya. Sambil dibolak-balik seperti ini biar matangnya merata. Ini aroma dari udangnya ini mantap banget ya, gurih seperti ini. Dan ini sampel udangnya sudah mengapung. Kalau sudah mengapung seperti ini tandanya sudah matang. Matikan api kompornya. Dan sekarang sampel udangnya saya angkat, saya masukkan ke dalam wadah ya. Kita tiriskan seperti ini hasilnya. Ini ya Bunda hasilnya sampel udang yang sudah direbus tadi. Dan sekarang sampel udangnya siap dibaluri dengan tepung panir. Setelah direbus, sekarang kita taruh di atas tepung panir seperti ini. Masukkan ke dalam wadah. Ini sambil sedikit ditekan ya. Ini saya perbesar biar lebih jelas. Masukkan ke dalam wadah. Ambil lagi. Sambil ditekan. Seperti ini caranya. Lakukan semua hingga selesai. Ini ya Bunda hasilnya. Sampel udang crispy dari 2 ons udang kupas menghasilkan sampel udang crispy sebanyak ini.
Ini tadi hasilnya jadi 55 tusuk. Jadi cocok banget dijadikan ide jualan maupun camilan untuk keluarga di rumah. Ini mantap banget ya. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Seperti ini hasilnya. Ini bisa disimpan di freezer untuk frozen food. Jadi cocok banget ya dijadikan ide jualan. Dan ini hasil sampel udang yang sudah direbus tadi. Seperti ini ya, saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya, gurih. Jadi kalau sudah direbus seperti ini bisa langsung dinikmati. Sekarang sampel udang crispy-nya siap digoreng. Sekarang saya goreng sampel udang crispy-nya. Setelah satu sisinya kuning kecoklatan, dibalik ya sampel udang crispy-nya. Goreng di api sedang. Setelah kuning kecoklatan, angkat sampel udang crispy-nya. Dan seperti ini hasilnya. Lakukan semua hingga selesai. Setelah digoreng seperti ini, lalu tiriskan dan taruh di atas piring yang sudah dialasi dengan tisu dapur agar nanti minyaknya meresap ya. Seperti ini, minyaknya langsung diserap tisu dapur. Lakukan semua hingga selesai. Ini hasil sampel udang crispy yang sudah saya goreng tadi. Saya goreng sebagian ya, Bunda. Ini ya Bunda hasilnya, sampel udang crispy yang sudah saya goreng tadi, seperti ini hasilnya. Ini tadi saya goreng sebagian sampel udang crispy-nya. Jadi kalau sampel udang crispy-nya ini mau tahan lama bisa disimpan di freezer dan ditempatkan di wadah kedap udara atau bisa dimasukkan ke dalam plastik standing pons atau bisa divakum terlebih dahulu biar awet dan tahan lama. Lalu dimasukkan ke dalam freezer. Dan kalau ingin dimakan, keluarkan dari freezer, lalu diamkan di suhu ruang sampai tidak dingin lagi ya. Setelah itu siap digoreng. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Untuk harga jualnya sesuaikan dengan modal yang dikeluarkan ya Bunda. Seperti ini. Saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asli enak banget, gurih, luarnya crunchy, dalamnya empuk ya. Jadi ini tidak alot karena saya menambahkan tepung terigu di dalam adonan. Jadi ini kenyal, empuk, crispy di luar dan lembut di dalam, empuk di dalam. Rasanya juga gurih dan enak. Seperti ini. Bisa dimakan langsung seperti ini. Atau bisa ditambahkan mayones dan saus tomat. Saya tambahkan mayones dan saus tomat secukupnya. Tambah lagi saus tomatnya. Jika suka pedas, bisa ditambahkan saus pedas ya, Bunda. Seperti ini. Ini saya perbesar, seperti ini ya hasilnya. Ini ya Bunda hasilnya setelah diberi mayonaise dan saus tomat. Seperti ini. Saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampel udang crispy ini rasanya enak banget ya Bunda, gurih banget. Sampel udang crispy ini cocok banget dijadikan ide jualan, dan untuk harga jualnya sesuaikan dengan modal yang dikeluarkan ya. Ini asli enak banget, cocok dijadikan ide jualan maupun camilan di rumah untuk anak dan suami tercinta. Jadi, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Dija Cooking. Terima kasih. Wassalamualaikum.